Apakah hukum orang kerja di KK supermarket atau supermarket lain yang dijual arak? Adakah gajinya halal atau tidak? Atau wajib kerja di tempat lain? Dengar baik-baik orang KL Lumpur. Dia kerja di KK. Bukan KK Kota Kinabalu. KK supermarket. Nah, memang ada jual arak. Ada jual liquor. Ada jual beer. Ada Heineken. Tiger beer. San Miguel. Jenis stout. Faham? Macam-macam ada. Jawabnya, kalau kita tak terlibat dengan arak tu, tidak haram. Contoh, supermarket tu ada bahagian arak. Kita tak terlibat. Kita bahagian pampers. Jual beli apa semua, campus tu lah kita. Faham? Tak haram. Atau kita perempuan bahagian makeup-makeup. Arak bawah. Jual beli tak terlibat. Tak haram. Ini fatwa ulama. Kita bukan ahli fatwa. Kita sampai. Faham lagi? Ha. Tapi kalau KK supermarket, dia sama macam 7-Eleven. Maknanya siapa yang beli arak, mesti kita yang jadi juru jual. Betul atau tidak? Siapa yang jadi juru jualnya, atau tukang pegang, tukang order, tukang cek senarai sampai tak lagi arak, semua gajinya haram, semayang tidak diterima. Tolong bagi tahu seluruh pekerja Islam di 7E, bahawa perbuatan ini menyebabkan haram gajinya, dan bila makan, jadilah alat semayangnya tidak diterima. Dan akhirat tempatnya neraka. Kenapa? Kerana dia telah dilaknat dengan urusan perkara arak. 10 golongan Allah laknat sebab arak. Betul tak? Termasuk pekerja pemarket, KK ke apa 7E yang terlibat. 7E ni, 2 orang kerja, 1 shift. Betul tak? Nah, siang malam, siang malam. Bila ada orang putih, ada orang Hindu, orang pun nak minum arak, beli bia apa semua, takkan anak Islam ni yang juru jual. Betul tak? Ha, maka jadi bila dia yang tukang juru jual, dia dilaknat dan gajinya haram. Mana-mana ada adik-beradik, tolong sampaikan. Nak berhenti tak berhenti, itu dia punya pasal. Kita sampaikan hukum. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku, Nabi kata, walaupun satu hukum. Neh? Siang ke dia. Nak? Mayang tak terima. Haji tak mabruk, mabruk namanya kalau dia haji. Neh? La yaqulullahu salata alaikum fi jawfi haram. Allah tak terima satu pun sembahyang yang kamu buat yang makan usaha yang haram. Jelah situ. Siang. Neh. Kita nak jadi kerajaan yang menegakkan halal dan haram dalam negara itu baru kerajaan. Bukan kerajaan yang makan sumber yang haram kerana pendapatan dari segi cukai. Betul tak? Ini masalah.